Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Bintang Samudra. Nah, kali ini kita akan nyobain medal film Red ya. Nah, kalian pasti yang main Sengs film Red otomatis harusnya punya ini. Harusnya punya ini. Film Red Robin, Brook film Red. Nah, kalau Snakeman nggak usah ya, nggak usah harus film Red. Nah, ini bebas sih, bebas sih. Nah, dari medal ini kita bakal nyobain cooldown dari ini. Dari Robin 70% darah lebih dapat 10%. Lalu Brook saat kita berada di flag, nih flag. Nah, nanti kita berdua sama teman kita, kita langsung dapat cooldown 20%. 20%, 10, 10. Aku lihat 2 langsung 20. Nah, dapat skill 2 10%. Jadi dari sini kita udah dapat cooldown 20 ya. 20. Lalu dari Snakeman, saat kita menyerang flag musuh di areanya, kita dapat cooldown 13%. Jadi semua pasifnya nyambung ya. Pasifnya nyambung. Dari sini itu cuman butuh darah. Nah, dari Brook kita cuman butuh di berada di treasure musuh. Nah, bebas mau treasure musuh mau treasure kita bebas nih. Ini bebas karena di sini cuman tertuliskan treasure area ya, treasure area. Jadi ini mau musuh mau teman bebas, yang penting ada timnya ya, your allies. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita pakai medal ini, kita nyerang flag musuh barang teman kita dari bro, kita bakal dapat cooldown sebanyak 33% ya. Nah, 33% itu bakal digabung sama ini 20%. Jadi kita bakal dapat cooldown itu 53% secara langsung ya, secara langsung. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak nyerang musuh, kita cuma dapat 40% dari si Brook mentok ya. Kalau kita nggak nyerang, otomatis dari Snakeman nggak nyala. Kalau kita nggak nyerang. Oke. Nah, kita bakal nyobain ke Jekong yang skill 2-nya itu kalau tanpa gelut itu 48 detik. Hampir bisa 50 lah, anggap aja 1 menit kurang 10 detik tuh. Lama, lama. Ini aduh. Hakinya 17 detik. Cooldown-nya 48. Aduh, lama banget. Ini emang benar-benar harus selalu gelut sih. Kalau nggak gelut ya minimal cooldown-nya brutal lah ya. Oke, kita bakal nyobain ya di Liga cuy. Dan ini supportnya tanpa Seven Warlord. Jadi bakal cooldown-nya normal cuy. Kita bakal nyobain 53% tuh cemana ya. Let's go. Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Wah, musuhnya kayak gampang ya. Kelihatannya gampang. Tapi timku bawa Dogstorm. Waduh. Ya, musuhnya gampang tapi cara tim kita ada yang susah juga. Ya, tak apa-apa lah. Oke. Wah, enak nih cuy. Hawking. Siaplah. Enak nih. Mainan. Lah, kagak kena Hawking. Makasih. Oke, okay. Kita di sini dapat cooldown dari Snakeman ya. Oke. Okay. Nah, gitu cuy cooldownnya, lihat cuy, udah hampir penuh lagi ya. Dan dari damage sih lumayan cuy. Haki kita belum habis, tapi kita udah bisa pakai haki set lagi. Okay. Enak sih lumayan. Tuh dia bawa kain aja. Nah, ini buat penyelamat aja cuy, mode haki terus-terusan itu buat menyelamatkan kita. Oke. Waduh, apa sih itu? Oh, tidak kondusif. Kabur, 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 kabur. Tidak kok.
Darah kita udah dibuat 70 ya, jadi cooldownnya jadi lama lagi. Wait 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 wait, tidak kondusif. Nah ini udah kondusif lagi nih. Aduh, ya salah. Tidak kondusif, kabur kabur kabur. Ah. Aduh, yang jagain dia ternyata hokinya ke bawah. Sorry cuy, sorry cuy. Tadi tak kira hokin, jadi aku mau turun langsung skill 1. Terusnya aku tengok-tengok dulu sih. Oh. Siapa tuh? Ya mati. Amai nak. Ora. Waduh, yang penting kita loncat sih. Ya, ya ayo Marco. Aku membantumu. Oke. Kita bantu Marco aja. Apa sih bang? Oke. Ambil flag Marco. Waduh. Tapi kita nggak jatuh ya, main. Pernah dia jatuh. Ayo lo. Ayo lo. Waduh. Kok nggak mental lo? Neleknya suka montek. Dia nggak peduli sama flex sih cuy. Alhamdulillah ya dapat musuh kayak gini. Seven, seven. Oh Luffy, Hawken, wah, wah ini enak nih. Cooldown kita udah hampir keisi juga. Oke, tinggal langsung skill 2. Nah ini enaknya skill 2 nya tank sih. Tujuannya biar bisa mengamankan diri sendiri ya. Mengamankan diri sendiri. Jadi kita nggak bakal kena terlalu sering gimmick kalau kita sering pakai skill 2. Itu untuk kelebihan kalau Jackie pakai skill 2 ya. Kelebihannya. Kalau kekurangannya sih ya itu skill satunya kurang sih. Skill satunya kurang. Nice. Kita udah bisa lihat cooldownnya ya tadi ya. Cooldown pas nyerang musuh dapat 43%. Belum kelar hakinya udah bisa haki state lagi. Nah, itu. GG. Oke, kita coba lagi ke next game. Keras, keras. Tidak ada yang mau defend tah. Tapi timku bagus sih. Ada defender, ada runner. Let's see. Let's see ya. Jepong lagi bos. Kayaknya aku nggak usah loncat. Tidak ada yang loncat. Ya aku nggak usah loncat lah, tapi sebenarnya aku pengen loncat cuy. Udah loncat aja lah. Tuh diam. Oh asem memang. Ora. Nggak kena bos, dari damage segitu sih cuy. Wih. Lah kok nggak kena cuy, aneh banget ya. Kita pepet Roger biar kamu seringnya miss. Oke. Haki kita baru habis, skill 2 kita udah ready lagi. Enak ya. Kenapa tuh ya, masa kalah hanya pakai defender. Tuh, kita ke tengah lah ya. Udah menang dong. Ora. Woi 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 woi. Aduh. Iya dong, minusnya tuh agak tipis emang. Agak tipis. Statku cuy jelek sih. Aduh 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 aduh, siapa tuh? Aduh, dikasih ngambil. Aduh, full power lagi. Oke, kita full power. Mateng kamu ya, ambil bos. Wih, udah kah? Mateng. Gila, cooldown kita lihat cuy, udah ready lagi cuy. Karena kita berada di treasure sama teman, nyerang musuh, dapat cooldown terus sih. Tempatnya nggak kena kamu sari sih, nggak mau aku kamu sari sih. Jangan deket-deket, mama.
hampir bawa koko deh. Gak kena. Kamu ngasih trap ya? Aduh, emang tipis cuy. Mati terus kena satu kali kamu sagi. Oh mama, mati kamu ya. Aduh, emang tipis. Tipisnya itu loh. Ngeselin. Oke, kita bantu kanan dengan cara teleport ya. Amain. Ora. Lah, kok enggak kena sih, cuy? Aduh. Oke, okay, nice. Cooldown-nya sih. Cooldown-nya kencang, damage-nya masih tetap oke. Okay. Apa nih Jisoo? Ada notif ya. Ada notif dari Jisoo. Oke, okay, oke. Okay. Gila ya medalnya. Cuman ya sorry cuy, kalau agak tipis sorry ya. Sorry, sorry. Karena ya emang statnya begitu adanya cuy. Adanya ya. Adanya. Tapi kalian udah bisa lihat ya, damage, cooldown bagus cuy, bagus. Jadi kalau kalian punya medalnya langsung pakai aja ya, coba. Boleh. Kita coba lagi. Wah, dopleng semua. Okay, let's see. Tumben cuy, dopleng sampai 2 ya. Tumben, tumben. Biasanya sih 1 cuy, biasanya. Setekoi. Kaizukoni otokotoku da. Semoga Kaido-nya hidupnya tenang ya, karena biasanya tidak tenang. Oke, kena sabeji. Kok kesitu sih? Wah, timku dimatiin cuy. Wih, udah dapat skill 2 lagi loh. Oh, lo kok gitu, Bang? Sudah bawa apa? Kita cuma dapat cooldown dari nice. Nice, ini nih. Ini nih cooldown 53% nih. Oh, gila tuh. Udah penuh lagi, cuy. Padahal barusan dimatiin ya. Ini gara-gara dapet tim sih. Nah ini cooldownnya 40 lagi nih. Wah gila. Amain. Nah ini cooldownnya 40 nih. Aduh kasihan Kaido tuh. Kita bantu Kaido lah. Ntar ya doh. Aduh. Waduh. Amaina. Waduh, sakit banget ya full power kah, Bang? Sakit banget, cuy. Ora. Waduh, dia pakai aduh. Waduh, waduh, waduh. Ya, mateng. Lu punya ngapain sih? Oh, mau ke tengah langsung. Gila dua jaringnya tuh. Noying juga ya. Noying juga ya dua jaringnya ya. Oh. Noying banget cuy. Apa ini cuy? Waduh, waduh apa sih, Bang? Oh, gak dapet flag dong. Oh, syukur dia nggak lompat ke aku, cuy. Oh, mateng. Amainnya.
ada Brook. Ya sana diambil dong. Udah gak apa-apa lah. Tadi baru tuh pertama kali ngerasain 53% cuy. Langsung wurr. Tapi sayangnya musuhnya kecepatan mati ya. Jadi flagnya langsung keambil. Padahal kencang banget. Langsung bisa nyalain lagi. Udah setara kayak dua kali haki state. Wakilnya 6 loh. Tadi coba agak lama dan flagnya agak lama keambil, kita bisa merhatiin lebih lama ya untuk cooldown 53% nya. Kita coba lagi lah, semoga kita sempet nyalain 53. Ngapain defendernya dua cuy, satu aja. Nah, udahlah. Calon-calon terbully. Gue pengen nyalain 53 nya cuy, susah banget ya. Susah. Dah bintang 5. Oke. Musuhnya juga dua defender ya. Tapi musuhnya nggak bisa tele cuy. Waduh. Waduh bisa nggak ya? Semoga Jekong nomor 7 tele biar kita bisa 53% ya. Tele ke kanan, ke kiri, ke kiri. Tele bang, tele bang. Nice. Ke tele cuy. Aduh, sendirian dong. Alah, lo kayak gini mah nggak dapat 53 cuy. Alah, dia amuk masa lagi tuh. Gimana nih 53% mitos dong. Ah, nggak bisa cuy. Gak bisa 53% nih mah 40 doang nih. Lah kok belum pecah shieldnya? Oh, udah pecah. Mainah. Nah duluan aku. Ini emang 40 doang cuy. Wih. Buset dah damage-nya GG jiwa cuy. Iya mah. Aduh, dia lagi. Main lagi cuy. Oh. Kena lagi dia. Aduh. Ya, udahlah kabur lah cuy, cuy. Kabur. Aduh, stack-ku dihapus. Jadi stack baru dong. Tuh, kita aja lah. Ya. Ya gimana dah, runner kok gimana sih ini cuy. Aduh gak bisa nih cuy. Ya runner ku tuh loh. Cari flag bos. Aduh susah banget sih. Aduh. Wah, damage-nya GG padahal. Cuman tempo. Runner-nya susah banget cuy. Udah di base juga diacak-acak. Aku udah ngacak-ngacak base musuh, malah musuhnya juga ngacak-ngacak base ku. Kocak deh masalah awal. Cuy lihat cuy. Gila. Kita acak-acak lo cuy. Dia hidup mati lagi, hidup mati lagi. Medalnya emang GG. Cooldown kenceng, kita bisa skill 2 terus.
Jadi dari skill 2 itu kita bisa aman. Aman dari damage-damage yang besar. Cashback-nya lumayan ya. Ah, nggak jadi 14 ya, udahlah. Oke, jadi gimana? Kalian yang punya medal ini, mending kalian pakai medal ini, cuy. Mending kalian pakai medal ini daripada kalian pakai medal film Red Saints. Mana sih Red Hair Pirate? Nah, daripada kalian pakai medal-medal Jekong ini tuh. Nah, kayak gini gini. Kan kalian banyak kan yang pakai begini kan. Yang pakai Lakiru, yang pakai Limon Juice nih. Nah, alangkah lebih bagusnya tuh pakai medal yang dari SAP. Kenapa begitu? Karena di sini tuh kita dapat cooldown dodge 10%, terus dengan cooldown skill 2-nya yang cukup brutal ya. Kalau kalian pakai medal Seng Seng ini, kalian enggak ada dodge-nya tuh, enggak ada dodge. Terus kalian okelah, kalian dapat reduce damage, kalian dapat increase damage nih. Tapi kalian enggak bisa ngedodge. Nah, itu tuh. Karena di game ini dodge itu paling penting untuk bertahan hidup ya. Lalu juga di sini cooldown-nya enggak terlalu brutal juga. Recovery. Gila ya, kayak gitulah. Kalau dibandingin antara medal film red sama ini, aku lebih pilih yang ini. Enak banget sih. Cuman mungkin kalau kalian punya stat yang lebih bagus, bisalah dibikin HP-nya agak tinggi. Biar tadi tuh satu kamu sehari enggak mati tuh. Ini satu kamu sehari mati sih. Karena tadi susah banget untuk mengamankan diri sendiri dari kamu sehari. Oke, gitu aja. Yang penting kalian udah lihat ya, cooldown-nya GG parah, damage-nya juga GG. Cuman minus ditulisannya increase damage dan cuman minus tulisan doang, cuy. Tulisan mah sama damage aslinya mah tetap GG sih. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah nge-like, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.